Nabi mana nak darang ni kiamat tu. Fuwakin nako sekadar wong ngepoh susu. Nih hati-hati tak sering ngono. Karena ya pokoknya wong bayangnya ku cepet. Apa? Terus bayangnya kiamat Nabi wong gelar baju ning pasar urung dilempit wis kiamat. Wong ngepoh susu urung selesai kiamat. Wong ngape mangan urung dipuluk no. Wis kiamat. Terus wong gamane terus ibaratun wong ora kober menyelesaikan urusannya. Tidak sempat mengkelarkan urusannya. Lah Nabi oleh bayangno. Dodolan urung dibuka urung kepayon wis kiamat, ape mangan urung dipuluk wis. Sudah seperti itu. Paham nggih? Terus ana sing lebih dahsyat. Yaiku mis oleh bahasa ana Quran apa? Yaumataro seperti ini. Yaumataro unaha tadhalu kullu murdiatin amma ardu'at wa tadu'u kullu dhati hamlin hamlaha. Kiamat adalah bayi sing rung wae lahir wae lahir karena saking kagetnya ibu akhirnya ngalami kontraksi terus lahir. Terus ana bayangne, bayangne meneh sebutin niku. Tenggene surat napa surat Muzammil napa. Kula pokoke apal kok. Wildana siban disebut as-sama umun fatirum bi kana wa'du maksudnya niku lho sing napa? Yauma yaj'alul wildana siba. Di hari yang cacili uwanen. Uwan ini kan dimulai dari apa? Sistem tubuh kita, sistem kepala kita sudah tidak bisa menopang gizi yang ke rambut. Sehingga rambut mengalami pemutihan. Lah kiamat itu sistem yang ada di kepala seseorang kecil itu sebenarnya kayak wong tua, saking wis mati, sel-selnya mati. Akhirnya wanen. Mulane wanen sebenarnya bukan disebabkan umur, tapi sistem yang tidak menopang. Makanya iso wae cah umur 30 tahun wanen, nah corong jauh mergo dintup tawon. Enggak maksudnya betul mang dintup tawon kemudian sistem yang menopang gizi ke rambut enggak cukup makanya mati. Lah sebenarnya kiamat seperti itu. Jadi dasarnya kiamat dadi ono sistem iku mati terus wanen. Terus wataran nasa sukaro. Manusia apa mabuk, mabuk wedan. Mergo kowe ngene iki kena utang wae wis rodok sarap, opo nek kena kiamat. Lha iya ditagih wong sing nagih wae dadi ono rodok stres opo iki. Kiamat iki wataran nasa sukaro. Lah pokoknya apa iku maknane kabeh? Pokoke kiamat ku dasar. Sing ora edan dadi edan, sing ora wanen dadi wanen. Sing utang lali. Sing ngutangi laleh nggih. Wis tresno dhewe-dhewe. Sing duwe bojo lali. Bojo sing duwe anak lali. Bapak ya sudah akhir ya umma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Sing penting likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Wes dong, lha kok namane ni Quran koyo aku ngene wis alim, yakin wis alim. Wis sah dadi dokter tafsir ora usah, pokoke dadi wong alim nang jelas. Ya dadi bar ngaji iki wis pinter to? Mon yo. Pokoke ngono namane ni Quran, dadi ibaratun an kaza. Pokoke gambaran niku ibaratun an kaza. Yo pokoke ngono, nggo sing ngono iku nggo sak Quran. Syaratnya apa? Ya apal Quran, apal hadis, apal balaghah, apal fikih, utekte waras. Utang rapati duwe. Bojo ayu, gak pati protes. Wong alim mau bojone protesan, serak kober. Orang tua bersinau jadi. Lalu rasanya loh sering ada. Jadi yes pokoknya Quran ini ngono. Malah nengenti kan di pangeran. Watarona sukaro. Tetap ditambahi wamahum sukaro. Kau jauh takok umat. Edan tenan tau orang. Rasa buat takok nongono. Pokoknya uang ura roh arai. Ura roh kepentingan. Iku berarti uang Tapi ora edan tenan wa ma hum bisukara. Lah yang penting piye walakin adzabawahi sadid. Nganti ngono iku saking bangete siksa. Wis gak penting, lah wis ngono ya ora penting. Coba arane edan yo ora pokoke wis nganti wong ora roh arai. Bahkan lari sangka orang-orang yang dicin. Ta yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Akhire yo mlayu ka tokone, ka bange, ka pekerjaane. Rasa buat takon buat protes. Lah kalau kita di kantor kan larinya dari teman, tidak dari orang tua. Ya kowe berarti ateis bu, cokok kafir. Gitu. Quran gue buat protes. Al-mirok fil Quran kufrun. Bantah Quran gue kafir. Maksudnya orang ngono leh dul dul. Melayu kok bapak anak pemenang yang kantor rasa anak raka teng. Malah buat tinggal pelang ngono ay. Umpari pasannya kila kikulan bu cuy buat tinggal. Apa pemenang terima ketemu konco kantor. Pemenang terima boruhin musuh. Malah buat tinggal. Bro ini lapor tuh. Jadi yauma yafirul mar'u min akhi terus takokane ngene. Kalau kita di kantor ges larinya kan ndak dari orang tua. Ya bocah kok gobloke ngono mesti ora ngono. Bahwa saking dasarnya hari itu orang terkasih saja kita
tinggalkan. Dong. Kucok angel temen rong kowe. Apa dikedingi mati Kanjeng Nabi diterus-terus no kok ora ono perkembangan. Lho itu wis 23 lho. Kowe ngajimu seberang tahun. 14 tahun lho. Kowe kan padha iki kan wong santri kawak-kawak. Mulai 2000 kira 4 ya. Pokoknya ngaji sini kan 2004 itu sekitar rong pira. Kowe wong kodang-kodang, kowe wajib takzim lho wong ngawur sembrono. Tapi ora usah cucuk mari kumo luhur biasa. Nggak ngaku seh malah repot ya. Ya pokoknya nggak namanya. Sekolah terus nanti. Waqalu lan padha ngucap sapa kufar. Apa sapa ngake? Sapa mengkono-mengkono. Fiha ing dalam ikilah ayat in hada. Ora ana te Quran iku ila sihrun kecuali sihir mubinun kang jelas. Bayinun tegese jelas. Waqalu lan padha ngucap sapa kufar mungkirina haling ingkari kabeh al-ba'sa ing ba'sa. Soleh ngucap. Aida mitna ana nalikane mati kita waku nalanono kita utroban dadi lemah idoman dadi balum. A inna ana to kita lamap usuna jentangeno kabeh. Ilam jateni tetep ing dalam ngene loro fil maudi ene den pagonoro atahki kute diwaca tahqiq ai berarti hamzae ketara hamzah a i wa tasilu saniati ahi wa idkhulu alifin baina ma a ala wajhi ning atas wajah loro. Kados al ana al ana dadi al ana kados kira iki to a jamiyun ana sing tasil aha jamiyu nono sing edom a jamiyu wa arabi. Jadi kira asap aja gue bilangnya. Kalau kita bilang apa a jamiyu wa arabi berarti tasil. Nak diwaca takik berarti apa? A jamiyu wa arabi. Nak sing diwaca edom a jamiyu wa arabi. Senang jah di murid pinter-pinter ya. Nah, alhamdulillah maju. Awak apa nono tadi bapak-bapak kita alwalun ya ditangek no. Apakah ayah-ayah kita yang sudah mati dulu juga nanti dibangkitkan? Iku mohal. Isukunil wawi iklan sukunil wawu. Jadi ini maksudnya milih moco au aba unal awalun apa? Au nak kira kita no? Awa aba unal git? Iya gitu Fadil. Awa aba unal git? Nak kira kita maksudnya kira masyurah itu. Awa no? Tapi maksudnya milih bisukunil wawi atfan berarti au. Au yang huruf ataf itu. Huruf ataf kan ja'a zaidun au amrun. Atfan bi au. Bon, ini satu kira ah. Wabi fathiyah lan klan fathai wawu berarti awa aba una. Kados kira kita kan wawunya di fatha. Lanak diwoco awa aba una wal hamzatu jamzah kul istifami krono istifam. Jadi ini loh, nak diwoco awo itu berarti huruf ataf. Paham ya? Nak diwoco awa itu wa am hamzah istifam wawune ataf. Lah kan nak diwoco awa kan ono hamzah ono wa, wane wawu ataf. Nak diwaca au langsung semuanya huruf atau ya mbah mbah ngaji wis gelem pira-pira mbok warai ngene bareng angel ora karo-karo. Ya misale sing maca ora ngalim iku diopo wae. Wal hamzah li walat fu babi wal ma'tuf alaih mahalu inna mahali inna wasmu halan isimi inna wa dhamiru ta dhom awi dhamiru ta dhamir fil lamab usun dalam lafat lamab usun wal fasilu ta pemisah hamzatul istifami hamzah istifam. Mereka yang kafir itu menyoal kamu Muhammad. Masa kita setelah jadi debu dan menjadi tulang belulang, masa kita dibangkitkan? Itu mohal Muhammad yang sudah dilemah. Apakah orang-orang tua kita yang dulu yang sudah jadi debu juga bisa dibangkitkan? Muhammad itu mohal. Kata mereka. Terus kul ngucapkan sirah Muhammad, naam. Yo, tup asuna dan tangekna sirah kabeh. Wa antum halte sirah kabeh, dakhiruna ino kabeh. Esoriruna kesino kabeh. Betul kamu semua akan dibangkitkan. Dan kamu dalam keadaan hina karena tidak iman akan hari kebangkitan. Fa inna ma yang sine utawi iki peristiwa ehadil kisah domiru te domire hiya. Iku mubhamun mubham lo domire hiya mubham ora jelas. Yu fasiru engkang nafsiru ing domir mubham apa zat jrotun lafaz zat roton eso khatun tegese nopo. Ki iku ana nama. Ki kene ana nama hen zat jrotun sak bengokan. Apa Mas? Penggetak tenan to ora. Apa ki Fan gimana nih zat jrotun? Sak getan sak bungoan apa ini? Eleng mung kita ngaji. Apa Pak? Soe kau sak bungoan lho, soe kau sak getan. Apa umum ya? Apa Pak umum? Hah? Getah kok petak 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 umpet. Apa kan? Malaikat itu nak semua. Jadi malaikat itu nak apa ngerusak bumi itu mau nganggu sak bungoan. Kan suara itu kan juga kekuatan yang luar jajal ya, kowe nak kamar kok kocok kabeh nekno sound system sing kuat iku iso pecah.
Jadi sound system ini sama cahaya kocok. Lagi sing bengok itu malaikat Jibril. Woi seru sang. Kok film-film Cina kan ada sing jurusnya bengok uang kesembar kabeh. Lho tenan, kalau ini sering lihat film. Maksudnya itu tak gue perbandingan nih. Aku rakyat gue lihat film, lihat sing ayu. Aku anem. Misalnya aku ngono ya orang teman-teman gue yang maksudnya. Pasti butuh aku itibar. Kan ada film Cina itu uang kekuatannya nih. Suara tadi kena us. Uang kok itu uang do kesembar. Lah soha soha mana nih wah bengok malaikat tu nak bu bengok, wangku sembar kat dia. Sekali mau lo kocok pecah kan nak kena sound system sing kuatnya. Lu bahaya tu kang. Jadi lah gue misalnya jantungan, wana konser pinggir sound system ya. Nara tak kobel lah wah mina minggum. Lah gue lagi sound apa mana lagi malaikat. Mana soha tu sak wah. Bengokan lagi buat wong soha ya sihu soha mana ni soha kan bengok.